Udah? Udah dong. Oke, dalam hidup ini kadang kita harus ke Indomaret untuk mengetahui harga-harga pasaran. Dan kadang kita harus nyebrang untuk mendapatkan mie Bangka Jati Sari. Assalamualaikum. Maknyus. No debat. ST itu sultan artinya. Abdel Ahrian Esos, sarjana sosial. Tapi gue gak bakat jadi menteri sosial. Tapi kalau sujud bisa deh. Mie akhirnya ketemu ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya mau dong mie ayam dong. Iya. Mie ayam pakai bakso ya. Iya. Mie ayam bakso. Oke. Okay. Iya. Baru buka katanya nih Bu. Iya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 bulan itu berapa hari? Oh. Iya. Sebelumnya ngapain Bu? Kenapa? Sebelumnya apa? Catering, Pak. Oh, catering. Catering setelah COVID kan. Iya, iya. Saya boleh lihat, ah? Satu aja makan di sini. Gak usah pakai toge ya. Gak usah pakai toge. Namanya Jati Sari. Ini di daerah Jalan Nangka di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Mie Bangka. Waktu catering emang mie juga enggak? Catering wedding. Oh, kemala catering wedding. Enggak. Waduh, pas pandemi malah jarang ya? Iya. Ya. Bukan jarang lagi, langsung. Drop langsung. Drop. Oke, kita akan merasakan ini sensasi rasa ahli catering wedding jadi jual mie ayam. Gak usah pakai toge ya, Bu? Itu udah lama banget juga ini gak makan, minggu lalu sih masih ada makan mie ayam di Circle K. Tapi kita mau mulai lagi, makan lagi, dan besok kita agak jauh katanya, kita akan ke Sunter ya. Hah? Jakarta Utara. Iya, Jakarta Utara. Ini mie ayam Bangka pakai toge, kayaknya mie ayam Bangka beneran, karena kalau mie ayam Bangka beneran kayaknya emang pakai toge. Iya. Yeah. Tapi kita lihat apakah ada kebijakan-kebijakan dari Bapak dan Ibunya untuk memadukan dengan rasa-rasa mie ayam tradisional, mie ayam Jawa. Mungkin di ayamnya itu dikasih sedikit bumbu-bumbu manis, kan kalau mie Bangka itu lebih ke asin. Rasanya lebih ke asin. Kita lihat cara pembuatannya pun sama nggak kayak mie Bangka? Oh, kita nggak lihat lagi. Agak anis lah kita rada insya. Maksudnya nggak lihat lagi rame sih. Kalau lagi rame kan kalau mie ayam Bangka dimasukin tuh mie-nya semua. Oh iya. Terus masukin ke mangkok. Betul. Di putar-putar. Di wall. Nah, ntar kita lihat. Ya, emang ada kecap asin nih kalau Bangka emang. Hah? Ada kecap asin ya sih dia. Nyediain kecap asin sama garam. Jadi ya. Baru 2 bulan ya, Pak? Iya. Gak pulang-pulang. Pulang lah, masa 2 bulan nggak pulang-pulang di sini. Rumah di mana emang Bu? Saya di Pondok Labu, Cinere. Lo kok bisa dapat ke sini? Muter aja. Muter dapat sini. Tadi di Taman Mini. Oh, tadi Taman Mini. Kalau gini-gini emang jodoh-jodohan sih ya. Iya. Mudah-mudahan jodoh dah ini. Koreknya nggak ada man. Rumah Pondok Labu. Nyari. Di Taman Mini tadinya buka ini juga? Buka mie ayam. Mie ayam juga? Berapa lama di Taman Mini, Bu? Setahun setengah. Setahun setengah pindah ke sini karena? Nggak jalan. Iya. Nah, itulah hidup. Jangan berhenti bergerak, yang penting kita bisa lihat. Di Taman Mini 1 tahun setengah kadang-kadang nggak jalan. Karena kebetulan memang mangkal, kalau dia gerobak dia pasti jalan. Nggak jalan dia coba ini lain, tempat lain. Kalau jualan tuh emang jodoh-jodohan. Kayak ada yang nasi uduk di Guru Mugni. Yang malam tau nggak yang dekat net?
Tahu nggak lo ya? Nggak ya? Net yang di Kuningan. Yang malam-malam ya. Tahu. Yang rame terus tuh. Terus sekarang pindah sedikit aja geser. Udah beda ya? Beda. 50% katanya ini. Padahal gesernya palingan 100-200 meter doang. Baju ini ada apa? Kaos. Kaos dari Mas Wahyu Aditya. Adit apa Wahyu sih? Wahyu Aditya. Cican. Seneng kata orang-orang tetap bagusan di lebas yang make. Apa dah? Buka jam berapa biasanya, Bu? Buka jam 10-an ya. Wah, kering, bangka memang, iya. Tapi agak hitam. Agak hitam. Jadi ada kearifan lokalnya ada. Oh, panas, mantep. Coba kita kasih. Sausnya sama apa beda, Bu? Sama. Sama semua? Sama. Oke. Okay. Saus sama semua. Buahnya. Tumpahin. Khusus. Mie-nya bangka nih, Yon. Iya. Wah, mie-nya banyak ini lagi. Tuker dah. Banyak apa? Nah, ini. Ya. Banyak serat. Bangka nih, Yon. Mie-nya, Yon. Wah, ada ininya juga, dia. Pangsit. Koyal lagi, Jin? Enggak. Enggak, cukup. Cukup. Aneh. Wow. Wow. Tanggal ini. 1, 2, 3. Goparnya. Ya ada kearifan lokal dari. Emang udah akulturasi ini. Maksud bahasanya berani ayam. Minya kan di Jawa. Apa? Minya mie bangka. Minya bangka. Ayam. Ayamnya Jawa. Makan Jawa. Iya, oh. Betul. Tapi kering. Iya. Iya, betul. Kombinasi. Oh, benar ya kombinasi. Maaf ya kalau mie emang gue udah. Boleh adu lah. Sama gua sama yang enggak suka mie boleh kita aja. Ya. Jadi mie-nya berasa banget bangkanya. Pakai ayamnya.
agak kejauh-jauhan. Mie Jabang, Jawa Bangka. Wah. Wah. Baksonya beli apa bikin? Bakso. Baksonya. Beli. Dipilih yang untuk cocok Bangka rasa. Rasanya. Ini teksturnya emang halus bulatnya, Cing ya. Bulatnya tuh halus. Iya. Enggak ada gerenjel-gerenjelnya. Enggak, kalau yang bikin rasa onogirinya ini. Iya. Bangka. Sawinya juga Bangka. Sawi banget. Pasar induk. Wah. Hmm. Jalan Nangka ini. Belakang McD. Ya ya jatuh. Untuk harga lengkap 16 ribuan. 19 cik? 19. Kalau pakai pangsit 19, tanpa pangsit basah 16. Kalian Dion doyan ini ya? Hah? Kalian Dion juga? Terus ya? Ngiler ya? Ada teh botol enggak, Bu? Ada. Bang, dong. Ada. Iya, dia buka kamu. Boleh-boleh cepat nih. Ada teh botol ini, Cing. Enggak apa-apa. Botol bisa masuk ya, kalau mau ya. Tuh. Ini tuh masuk. Masukin tuh. Apapun makanannya. Apapun makanannya. Yang minumnya. Teh botol. Bisa lah, teh botol lah. Dulu, botol. Dulu. Gak ada yang peka ya? Gak ada yang peka. Apa ya? Kita yang nggak masuk klasifikasi? Mantep, enak kan nih. Popar, mana adanya? Oh, stiker. Stiker. Wow, pedesnya seger. Sambalnya juga segar. Sambalnya itu pada saya segar gitu. Mantap ya. Mantap. Tobat ya. Oh. Boleh di tempel stiker? Oke. Okay. Oh. Wih. Oh iya iya, entar. Mantap, no debat. Oke lah. Wah, gila pedes banget. Terus ternyata. Oke, kalau mau makan nih namanya mie ayam Bangka Jati Asih. Jati Sari. Jati Sari di Jalan Nangka. Itu di dekat Antam lah, pokoknya di belakang Cing, mau foto, Cing, Mbak, ada nih. Ayo. Mana makanannya, Mbak? Lalu terus mana? 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3.
Oke. Okay. Mantap. Makasih. Sama-sama. Oke lah kalau begitu siapa yang mau datang silakan. Bukanya mulai dari jam 10. Sampai malam. Sampai malam, sampai habis. Sampai ketemu lagi di mie ayam berikutnya. Mampus. Mampus.